Nah, iki sing perlu dicontoh. Dadi kerukunan antar umat beragama. Dadi nek sampean iku sampe krungu huk utawa gelem diadu domba nggih masalah sara, suku, agama, ras dan sebagainya iku mau. Wah, iku berarti sampean pekok. Buktine antar agama rukun guys bareng. Setate yo mari teko makode mandek nang gereja. Teko gereja yo nang masjid. Mari ngono buka bareng. Lho, nang di masalah e. Ngono lho. Seneng aku lek rukun koyo ngene iku, Cak. Gara-gara iku tapi sayange. Aku turu, akhirnya yo gak iso melok. Podo-podo olahraga, pikirku. Iya. Tak praise olahraga sing mengistirahatkan pikiran, ngono tak gowes lah kebabas, Cak. Mangkane to, Mas yo bener, poso iku turu ibadah. Tapi lek mulai sahur awakmu mari sahur turu sampai buka. Iku catatane nang malaikat koyoke. Gak ono nih. Paling banter iku lek teko Madura jawabane, "Mangke kok ceng kuat." Ngono nih. Ya wis iku nih. Aja ngono ra, Cak. Aku aja dibully ta, Cak. Aku lek masalah jenenge ibadah, oke lah turu gak apa-apa ibadah, tapi kan sak cukupe. Terus ojo lali melakukan ibadah-ibadah sing menjadi gandengane wayah poso. Contone tadarus. Tadarus. Lho aku yo tadarus. Tadarus opo? Tadarus online. Ono tak tadarus online. Tadarus online iki dimuloi ambek siswa serta guru. Teko pisan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa gawe cara virtual. Kepala Sekolah SMKN Loro Jember Kumudawati jelasno, nek acara tadarus online sing dibuka ambek Gubernur Jawa Timur iku, pesertane teko perwakilan saben SMA, SMK negeri sing ono nang Kabupaten Jember. Tadarus online iki dilaksanakno oleh kondisi pandemi COVID-19 sing gak mari-mari, dadi siswa sing teko gak sepiro akeh. Dikarepno diadakno tadarus online iki isok dadi dungo cekne pandemi iki isok ndang mari, dadi kegiatan sekolah isok normal koyok bien mane. Itu diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Kakorwil Jember, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember, yang dalam hal ini ditempatkan di khusus cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember, ditempatkan di SMK Negeri 2 Jember ini. Kemudian pelaksanaannya hari ini diwakili oleh 5 orang siswa, perwakilan dari SMK dan SMA di Kabupaten Jember. Oh, artinya ini siswanya tidak hanya SMK 2 aja, Bu ya. Oh, tapi tidak. Siswa oh, dari ya. Sekolah lain juga ya, dilibatkan ya. Iya, kami di sini mewakili cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember. Toko Jember, DKAJ Jember 1 TV ngelaporno.